Total bantuan yang sudah dikirim TNI Angkatan Udara berjumlah 84 ton untuk didistribusikan ke berbagai wilayah bencana di Indonesia. Di antaranya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Mamuju, Sulawesi Barat. Tidak hanya bantuan kemanusiaan, TNI Angkatan Udara juga menerbangkan 200 personel untuk membantu evakuasi korban serta bantuan medis ke tiga wilayah tersebut. Mengirimkan bantuan berupa makanan siap saji, selimut, obat-obatan, tenda, dan juga personil yang akan membantu di sana. Bahkan kita sudah melaksanakan foto udara sejak awal. Mungkin yang awal-awal terjadinya itu kita sudah melaksanakan foto udara dan itu. Sementara itu, tim Angkatan Laut bergerak menuju Desa Penggalaman, salah satu lokasi yang aksesnya terputus sehingga bantuan sulit dikirim ke lokasi bencana banjir Kalimantan Selatan. Untuk mencapai desa itu, tim menempuh perjalanan melewati sawah petani yang kini berubah menjadi lautan. Semoga harapan kita semua untuk bencana banjir ini bisa segera surut, dan semoga seluruh masyarakat yang berada, yang masih terisolasi, dalam keadaan selamat. Hingga Minggu malam, tim telah menyalurkan bantuan pakaian dewasa dan bayi, obat-obatan, dan makanan untuk korban banjir. Terima kasih.